Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan parsial yang terjadi tanggal 29 Oktober 2023. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Akhir Oktober, Indonesia bisa menikmati pemandangan gerhana bulan sebagian. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam unggahan akun Instagramnya mengungkapkan gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan parsial terjadi pada Minggu selama 4 jam 25 menit. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan melewati sebagian bayangan bumi atau penumbra dan hanya sebagian saja yang melewati bayangan paling gelap atau umbra. Selama gerhana jenis ini, sebagian bulan akan menjadi gelap saat bergerak melewati bayangan bumi. Gerhana ini akan terlihat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika serta Australia bagian barat. Saat terjadi gerhana bulan, kerup bulan terlihat berwarna gelap, merah, tembaga, jingga, atau coklat. Hal ini terjadi akibat pembelokan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Warna yang tampak pada bulan tergantung dari spektrum warna yang dibelokkan tersebut. Fase gerhana utama ketika bulan gelap sebagian karena memasuki bayangan umbra bumi akan berlangsung 1 jam 17 menit di seluruh Indonesia, kecuali 5 provinsi di Papua yang tidak mengalami kontak akhir sebagian. Gerhana dapat diamati dari arah barat laut hingga barat untuk zona waktu Indonesia Barat dan arah barat untuk zona waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur.